Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman pemula yang ingin mulai berkebun di pekarangan rumah teman-teman. Baik, hari ini kita melihat perkembangan persemaian sayuran sawi di potray teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai muncul 4 daun ya. Ini sudah saatnya kita pindah tanam yang sudah mulai muncul 4 daun teman-teman ya. Nanti kita akan pindahkan ke rice bed ya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah lakukan penanaman ya, atau pindah tanam. Setelah kemarin kita lakukan persemaian teman-teman, mudah-mudahan ini nanti bisa tumbuh dengan baik. Mengingat cuaca di bulan-bulan ini memang hujan terus menerus ya teman-teman. Di sore hari pun setiap hari terus hujan terus menerus. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan teman-teman ya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara semai sayuran sawi di media potray. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan kita diskusi bareng di kolom komentar. Karena memang berkebun itu tentunya pengalaman saya dengan pengalaman teman-teman dalam berkebun itu akan berbeda teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi hasilnya tumbuh subur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.